Halo Moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, orgasme menjadi tujuan bagi sejumlah pasangan untuk mendapatkan kepuasan dan puncak dari hubungan intim. Maka, gak heran banyak pasangan yang berupaya untuk bisa menjaga tempo dan puncak orgasme. Belakangan ada istilah yang dikenal aging yang dipercaya bisa membuat seorang tahan lama sebelum mencapai orgasme. Aging sendiri sederhananya ialah kondisi di mana pasangan sengaja berhenti merangsang diri atau pasangan tepat sebelum orgasme dan mengulangi proses rangsangan. Meskipun cukup populer, penelitian mengungkapkan bahwa teknik ini telah digunakan selama lebih dari setengah abad. Itu terutama digunakan untuk ejakulasi dini. Dalam Journal of Sexual Medicine menyoroti metode stop start sehingga orang bertahan lebih lama sebelum mencapai orgasme. Pertama, penting untuk mengenal tahapan gairah intim. Menurut Holtzschuh ada 4 tahap gairah. Yang pertama, excitement. Pada tahap ini, kulit moms mulai memerah, otot menjadi tegang, dan darah mengalir dengan cepat ke vagina moms. Yang kedua, plateau. Segalanya menjadi lebih intens saat moms mendekati orgasme. Pada titik inilah, moms dapat memutuskan untuk berhenti atau lebih merangsang. Yang ketiga, orgasme. Ini ditandai dengan perasaan ekstasi yang bermanifestasi dalam bentuk peningkatan pelumasan di Miss V. Namun, jika moms memutuskan untuk merayap, moms ingin menghentikan ini. Yang terakhir, resolution. Ini adalah tahap pasca orgasme. Ketika jaringan kembali ke keadaan gak terangsang, katakanlah ini adalah saat periode refaktori dimulai. Ketika moms tidak bisa terangsang lagi, itu bisa bertahan hingga beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Lalu, gimana ya cara melakukannya? Yang pertama, manjakan diri moms dengan foreplay atau posisi berbeda dengan pasangan moms. Yang kedua, cobalah hubungan intim oral pada mereka, apapun yang membuat mereka pergi. Yang ketiga, beritahu mereka isyarat ketika moms akan orgasme. Pada titik ini, hentikan semua jenis rangsangan, sampai moms kembali ke plateau. Minta pasangan moms untuk memulai rangsangan lagi, ketika moms siap untuk orgasme. Gimana nih moms? Ada lagi gak sih kira-kira selain poin di atas? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!